Terus entek kabeh. Iku sing rekam iki ya. Ya, inilah Malang Plaza lantai 3. Ini banyak HP-HP yang rusak ini. HP yang rusak. Berantakan ini. Mulai dari depan sampai ke belakang ini. Ini tidak ada yang tersisa. Semuanya hancur. Hancur. Ayo. Hancur ini. Semuanya tidak ada yang tersisa, kasihan, menangis. Malang Plaza menangis hari ini. Allah, ini dulu tempat sinema atau bioskop, sekarang hancur dulu lantai ini, api ini. Biskup sinema. Lewat mana dah? Sana dah. Oh iya. Yeah. Ya. Gimana lagi ya? Tidak ada yang tersisa. Yang dulunya untuk biskup. Untuk kesenangan anak-anak muda-mudi sekarang tidak ada ini. Dar kunisa dah. Kunis. Selanjutnya. Lulu lantah menangis ini. Oleh gini sudah ya. Ini masih penyisiran ini, penyisiran manakala ada yang ada api atau kebakaran nih. Lagi kita yang mengevakuasi. Masih panas ini awalnya, masih panas. Ini lantai dua ini. Lantai dua. Lantai dua ini. Mulai dari belakang sampai ke depan ini. Tidak ada yang tersisa ini. Lantai dua. Ayo nunggu ya. Penyisiran untuk lantai dua ini. Kasihan. Menangis. Iya itu. Di belakang. Lantai dua.
Halo. Oke, mana? Hasil sementara seperti apa, Pak? Kita tidak berani karena harus melakukan uji di lab. Ada barang-barang yang diduga sebagai penyebab, tapi itu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di lab. Untuk menduga-duga, mohon maaf ya. Area mana saja yang disisir untuk hari ini, Pak? Di lantai 1, 2, 3. Yang mengalami kerusakan kita sisir, kita mencari pola perambatan api, baru nanti akan ya. Hasilnya berapa hari, Pak? Sekitar seminggu 10 hari. Karena harus ngambil arang aku, kita alat dengan CCMS baru nanti akan kita barang-barang yang dibarangnya kita berapa lagi, Pak? Ada arang aku, ada kabel, kabelnya sendiri nanti kita uji dengan untuk SIM-nya, itu bisa ketahuan terbakar dari luar atau dari dalam. Baru akan ada kesimpulan kalau sekarang. Kabel dari lokasi mana, Pak, yang dibawa itu? Kita ada lantai 2, lantai 1, lantai 2. 1, 2, 3 untuk komplit dan lain. Jadi komplit kita. Pak, analisa awal ini sumber api di lantai berapa? Saya belum tahu. Pak, dugaan awal karena konsleting listrik atau apa, Pak? Indikasi apa-apa? Itu namanya arang dan abu. Arang dan abu yang digunakan untuk apa, Pak? Digunakan untuk apa? Untuk pemeriksaan arsennya, dong. Arsen, tahu arsen? Arsen itu kita periksa dengan alat CCMS. Kroma atau kromikas aspek itu akan ketahui bahan-bahan yang sudah terbakar. Contohnya kayak bahan-bahan yang sudah terbakar jadinya masih kita sampai sisir arang sama kita periksa. Nanti menunjukkan indikasi apa itu? Ya nanti saya tidak akan berani cuma dalam pemeriksaan ya. Sebenarnya 10 hari, Pak. Seminggu. Heng, siapa Heng?
ini segininya Malik. Iya, mau Simon kan? Dari Simon udah tak kirim mas. Payah ya.